Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to back my channel ya guys. Kembali lagi bersama aku Yanti. Di video kali ini aku mau membuat tutorial cara membuat thumbnail ya guys. Itu lo yang judul di YouTube itu lo ya, yang itulah. Oke guys, klik titik tiga ya guys, di sini pojokan sini ya guys. Kita atur ukuran gambarnya ya guys, jadi pilih image size apa sih, ala itulah. Karena kita mau buat thumbnail, yaitu YouTube thumbnail guys, pilih YouTube thumbnail ya guys. Jadi oke. Nah kalau sudah ya guys, kita ubah warnanya ya guys, warna mana. Nah kita bisa di transparan ya guys, atau di warnai. Aku pilih warna apa ya, warna hijau aja lah. Hijau apa biru cek, biru ya guys, biru. Lalu centang. Nah kalau sudah, pilih gambarnya ya guys yang mau diedit. Nah pilih gambarnya yang mana, yang ini aja. Nah sudah dicentang. Kalau sudah, kita jadikan PNG. Caranya dihapus nih, eraser. Oke guys, dihapus ya guys. Agak nggak rapi ya guys, karena cuma contoh sih. Kamu juga bisa menggunakan ini loh guys, nih ini atau ini. Aduh, itu terserah kalian ya guys, atau menggunakan ini ya terserah. Oke guys, kita centang. Aku crop dulu ya guys, biar nggak kebesaran. Nah kalau sudah, biasanya aku kasih itu ya guys, pinggir-pinggirnya itu struk yang putih-putih. Nah sini taruh sini, taruh sini. Kalau sudah kayak gini ya guys, biar nggak goyang-goyang, kita kunci dulu ya guys. Lalu nih edit ya guys, fontnya, terus warnanya, font misal mana ya, inilah misal. Terus aku kasih warna apa ya, udahlah warna putih aja nih misal. Kalau mau ganti warna di sini ya guys, ini aku kasih warna putih aja. Terus aku kasih pinggir-pinggirnya ya guys, tuh misal segini. Misal kayak gini, udah kunci dulu. Lalu aku tambahkan gambar lagi ya guys. Thank you.
centang checklist. Lalu aku edit ya guys, dengan cuma aku kasih putih-putih pinggir outline ya, itulah nih. Nah sudah, ini karena aku dikunci jadi kalau sudah edit lagi. Edit lagi ya guys, terserah mau apa. Mana sih nih color, warna apa ya, warna merah. Nah warna merah, terus aku terus lagi dikasih strobe. Tambahkan stiker. Wih banyaknya. Mana? Nah emoji. Misal ini. Tetapi ya, gue mainnya atau ini. Tetapi ya. Karena umur tua gue bang. Lain apa? Nah udah guys, gampang banget kan guys. Dan setelah ini aku mau menyimpannya dulu ya guys, simpan save to gallery. Nah sudah tersimpan guys. Nah ini sudah jadi guys. Oke guys, aku akan masang thumbnail ya guys. Buka pojokan yang di sini ya guys, yang gambar profil kalian ya guys, langsung ke Creator Studio ya. Nah, aku mau ngasih thumbnail ini ya guys. Langsung nih. Thumbnail custom, terus diklik galeri ya guys. Pilih yang mau dijadikan thumbnail ya guys. Nah sudah nih guys, sudah terpasang thumbnailnya ya guys. Nah kalau kalian mau ngedit di deskripsi terus tag, terserah kalian ya guys. Ini sudah terpasang, tinggal disimpan. Iya guys,
sudah tersimpan ya guys. Sangat mudah sekali ya guys. Oke guys, sekian dulu tutorialnya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ya guys, agar makin berkembang. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.